Halo teman-teman, di sini saya akan coba bikin video tentang tiga pelabuhan besar di Pulau Adonara ya teman-teman. Pelabuhan Adonara atau Pulau Adonara itu berada di wilayah Kabupaten Flores Timur. Ada Pelabuhan Terong, ada Pelabuhan Topilota, dan Pelabuhan Besar Waiworang. Teman-teman tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu adalah gratis cus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Di sini sambil melihat menonton video drone, saya sampaikan sedikit bahwa lokasi saya saat ini adalah di Pelabuhan Terong. Pelabuhan Terong itu masuk dari dalam Kabupaten Flores Timur, di tepatnya di Pulau Adonara ya teman-teman. Letaknya bersebelahan dengan Pelabuhan Topilota. Jadi kalau dari Topilota jalan darat itu kurang lebih 1 jam. Kemudian sebelahnya lagi adalah Pelabuhan Waiworang. Jadi Pelabuhan Terong ini diapit antara Pelabuhan Topilota dan Pelabuhan Waiworang. Oke teman-teman, selamat menonton. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu adalah gratis cus. Kita menyeberang ke Topilota, kita berpapasan dari kapal dari Topilota menuju Larantuka. Ya, di depan saya ini adalah Pelabuhan Topilota. Topilota itu seperti yang saya sampaikan tadi ada di wilayah kerja KUPP Larantuka. KUPP Larantuka itu di bawah pengawasan KSOP El Sai Momere, dan ini adalah pelabuhannya. Pelabuhan Topilota seperti ini, dan di sini banyak kapal parkir, kapal kayu ya. Yang banyak itu kapal kayu yang penyeberangan Larantuka Topilota atau dari Topilota mungkin ke Solor di seperti ini. Dan kebetulan ini lautnya mendukung karena lautnya tenang sekali. Padahal ini adalah selat penghubung antara Pulau Adonara dan Pulau Flores. Beberapa kapal kayu yang parkir. Ini adalah kapal penumpang. Banyak ini, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10, 11 dengan kita punya kapal yang standar. Pelabuhan Larantuka di Pulau Flores ya, seberang sana. Ya, saya sudah turun menginjakkan kaki di dermaga Tobilota. Inilah kapal yang saya tumpangi, KM Sri Budaya. Teman-teman, jadi kondisi pelabuhan Tobilota seperti ini. Dermaganya ini bagus ya, lantai dermaga lebar kurang lebih 14 meter ada, dan panjang ada 100-120 meter ada, seperti ini. Teman-teman, inilah pelabuhan yang ketiga, yaitu Pelabuhan Waiwerang. Perlu diketahui bahwa Waiwerang itu adalah kotanya Pulau Adonara ya teman-teman. Jadi Waiwerang itu dibandingkan tempat lain lebih ramai. Jadi Pelabuhan Waiwerang lebih ramai seharusnya ya. Cuma kondisi saat ini lagi sepi, ada kapal yang mau sandar, kapal dari Solor. Teman-teman, ada satu lagi pelabuhan yang keempat, yaitu Pelabuhan Deri. Hanya saya tidak masukkan di sini Pelabuhan Deri, karena Pelabuhan Deri itu pelabuhan khusus penyeberangan punyanya ASDP, dan pelabuhan itu dibangun oleh PT ASDP, teman-teman. Oke, teman-teman, tonton video sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ada dusta di antara kita. Silahkan tulis komentar ya, teman-teman. Cus.